Bang! 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 Wah, guys, hari ini aku ditemanin sama ponakan tersayangku ini. Ada Marco Kinan di sini. Kita mau jalan-jalan buat belanja ya. Marco akan temenin aku untuk belanja bulanan ya. Kita mau ke supermarket. Teman-teman ikutin apa aja yang bakal dibeli sama Marco. Kita lihat di video ini. Like videonya. Ciu, Marco bisa magic buka. Wah, magic gimana tuh? Coba. Wah, ada aja nih kelakuannya Marco. Ayo, silakan anggap rumah sendiri. Duduk dulu di sini. Wah, dia langsung pilih yang itu, guys. Aku suruhnya di sini. Nanti ini roboh, rusak. Aku disuruh ganti rugi, guys. Aku kabur. Set. Berubah sekarang. Sekarang di sini sudah menjadi tempat jualan juga. Kita kena prank, guys. Kita salah jalan, guys. Karena sudah berubah. Saking lamanya nggak pernah kesini. Kita mau naik di sana ternyata jalannya turun semua. Gimana sih Marco? Bikin malu aja. Oke, kita udah menuju ke tempat belanja ya, guys. Oh, kita udah nyampe, guys. Dan kita sekarang mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang berguna dan aku kepingin, baru kita beli ya, Marco ya. TV enggak mau beli TV, kok malah beli TV. Ini aja gimana? Mau nggak? Nanti Marco pakai. Nggak mau. Nggak mau, guys. Lihat ini, guys. Saking sepinya, sekarang sudah kosong raknya. Kok hilang ya? Kena yu satu kali. Dia nggak sadar aku sembunyi. Buat Marco. Mau nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Marco nggak perlu. Ini meja belajar mau old. Sudah punya. Sudah punya. Wah, bagus nih anak nih. Irit dia. Item pertama yang aku mau beli, aku butuh tray. Bantu carikan tray Marco. Guys, nggak ada guys. Aku mau beli tray. Oke, aku beli satu ini. Ini tray untuk nganter minuman sama nganter makanan. Now, aku butuh gelas untuk minum susu. Nggak ada guys. Aku butuh gelas yang agak tinggi sedikit. Guys, aku beli piring ya guys. Taruh di keranjang. Kita jalan lagi. Let's go. Oke. Marco sudah capek mendorong dia guys. Padahal kita baru landing di sini. Ini dia. Kita beli tempat makan. Aku mau beli ini satu. Ini masukkan Marco. Terus ini dia. Sini Marco, lihat warna yang pasangannya itu apa. Guys, aku beli tempat makan ya. Buat kita biar bisa bawa nasi, karena biasanya kan aku kadang-kadang syuting keluar-keluar gitu kan, makannya harus di jalan. Ya udah itu aja Marco masukkan, soalnya aku dulu punya tempat makan gitu, cuma udah rada rusak ya. Guys, aku beli ini satu guys, ini buat Marco kalau nanti dia mau masakin aku. Coba maju dikit, muat nggak nih Marco? Muat ya. Oke guys, ini nanti buat Marco tiap kali dia ke kitchen mau masakin aku pakai ini. Ini bagus sekali. Bisa Marco masak loh, cuman bisa masak ayam. Ini ada banyak sekali bola kok nih, ada macem-macem. Dan ini ada yang lagi curang. Siapa yang pernah kayak gini guys? Dibuka terus dipindahin. Ini yang udah penuh dibeli guys. Gampang. Marco, ini dia bendera Fine Indonesian Flag. Waktu kamu 15 detik dari sekarang, bendera Indonesia. Oh bagus, cepet sekali dia guys, matanya bagus ternyata. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa 7x9? Apa? Ngapain lihat sini? Belum belajar tentang itu. Guys, susah kalau belanja sama Marco guys. Isinya bercanda terus. Kita nggak jadi belanja beneran nih. Kalau malam-malam nih ada cerita dongeng, ada nenek gayung lewat bawa ini dia. Tahu nggak nenek gayung? Enggak. Sini Marco, beli tisu. Loh kok jadi tisu kotak gini semua? Bagus juga ini buat di mobil-mobil sebenarnya. Kok ada tisu apa-apa di sini ya? Biasanya tuh penuh, ada tisu roll, tisu macam-macam. Sekarang tinggal tisu ini doang semua. Wow, ini dia kesukaanku nih. Aku harus beli. Aku kalau lihat gini nggak bisa diem. For me, and this is for you. Enough? Enough? Ya, basically enough. Lo. Ini semuanya bumbu-bumbu makanan, guys. Nggak bisa kita. Ternyata di sini tuh lagi mau renovasi, guys. Hey, I miss you. Dia baru muncul, dari mana aja kamu? Sudah keliling genteng. Ini ketemu tong sampah Marco. Iya bener nih, M. Ini punyanya Marco semua nih. M. Beli semua deh. 120.000 tapi. Marco, Cici mau beli sabun dulu. Fine ini Marco. Oke, kita beli sabun. Kita masukkan ke keranjang. Tunggu. Udah dapet guys, kita beli sabun mandi guys.
Ini aku mau beli sampo ini supaya bisa jadi Cristiano Ronaldo. Cool Sport Menthol. Nih, aku enggak di endorse guys ya, tapi aku memang suka pakai supaya aku bisa jadi Cristiano Ronaldo. Sekarang aku butuh teh celup. Ini semua barang-barang baby guys nih. Guys, susah banget guys aku belanja sama Marco. Tidak semudah yang dipikirkan. Find me teh celup sari wangi. Gede banget Marco, yang kecil aja. Ada ini, sini. Ini aja. Oke. Aku butuh susu kental manis. Tanya kakaknya, Dek. Enggak, susu kental manis gimana? Susu kental manis. Kita beli ini satu. Apa lagi, Marco? Ciu, ini kan dikasih ini, diisi angin. Untuk dipegang, kan? Tapi? Tapi walaupun enggak ada, bisa dipegang, masih. Tuh, guys. Penemuan yang luar biasa. Ini memang hold here for easier pouring, katanya. Ini untuk dipegang gitu, guys. Buat nuang. Aku mau beli message ini, Marco. Sini. Yang mana yang aku pilih? Atau yang warna-warni aja? Tuh guys, dia warna-warni. Aku beli ini aja. Ini tuh sebenarnya aku lagi menjalankan perintah rumah tangga ya guys ya. Istri aku di rumah jaga bayi. Gantian nih, aku ajak Marco belanja. Ini aku mau beli. Ini aku mau beli, ini kesukaanku semua guys. Chicky Twist kesukaanku. Marco, kita harus beli satu Samyang karena aku mau challenge Mr. Bandit. Ini kesukaanku ini. Kita ambil, ini juga kesukaanku. Nggak ada guys, mie samyangnya guys. Ya udah, kita beli mie lokal aja. Untuk aku tapi, bukan untuk Mr. Bandit dong. Soto Banjar, ini aku beli semua satu-satu nih. Ayam bawang lur. Ini yang jumbo nih, paling penting nih. Kalau makan mie itu satu kurang, dua kelebihan. Wah, langsung aku ambil aja dah. Mie-nya tuh banyak. Next, sekarang ini Marco. Kentang goreng. Kentang goreng. Cari yang ada crinkle. Crinkle cut nih guys. Beli berapa Marco? Nanti kalau Marco minta langsung habis. Beli dua aja ya. Udah Marco? Marco, ini size-nya lebih besar. Tuh, yang tadi kita ambil kecil banget. Tuh. Ya Marco, maaf lagi. Nih, lihat nih guys, suasana akibat pandemi jadi sepi sekali. Nih guys, aku beli teh kotak langsung sama kotaknya ini. Borong. Ini soalnya banyak tamu biasanya. Kan kadang syuting-syuting di rumah gitu kan. Ini Marco, kita langsung beli. Ini air mineral yang kecil banget. Taruh sini aja. Mie-nya rusak nanti itu malah penyet. What do you want to buy Marco? I want to buy this. Ini guys, aku gak tahu kenapa ini paling enak, the best guys. Rasa karamel guys, enak banget. Ini enak banget guys, sumpah. Aku tiap malam minumin gini. Itulah rahasia saya bisa tinggi ya guys ya. Ini paling enak, buat campuran-campuran minuman ini paling enak guys. Oke, okay, ini semuanya akan ku beli. Masukkan, masukkan, masukkan. Oke, okay, good. Yang aku paling suka. Masukkan, masukkan, masukkan. Tunggu. Masukkan. Ah, bagus. Aku punya kaki tangan nih, guys. Ini kesukaannya Cucu juga. Ini paling bagus. Kalau sudah keringetan, apalagi habis olahraga, langsung kita minum itu. Ion tubuh kita langsung kembali. Ke sebelah lagi. Ini snack. Semuanya ambil. Ini guys ya, sebenarnya aku kasih tahu kalian rahasia. Ini aku beli, kan aku taruh di rumah nih. Nanti dia bakalan hilang sendiri tanpa aku makan, guys. Kenapa kamu ketawa? Nggak tahu. Ini coklat dari Cucu masih kecil semarku udah makan ini terus. Cik-cok. Guys, ini aku beli, beng-beng. Nah, ini dia. Pringlesnya tadi kan hijau kan? Now I found the orange one. Sekarang banyak banget nih warnanya macam-macam. Oke. Saucy barbecue. Pedes itu? Ya. Enggak. Oke, kita coba guys. Kata Marco ini enggak pedes. Saucy barbecue. Bener. Oh iya, dia berubah sekarang. Baca dong. New look. Kita coba ya. Aku udah kangen, udah lupa rasa-rasanya. Marco mau minta satu permintaan dia guys. Kita kasih. Kamu minta apa Marco? Sugar. Semoga nggak ada. Oke, Marco sudah dapat. Guys, ini ada mainan nih. Marco belum pernah main ini. Yuk naik situ ke hijau-hijaunya. Dia mulai naik ke atas udara. Udah naik yuk. Lihat, ini bisa ditarik. Cuma yuk. Beli aku untuk bekal besok. Untuk bekal? Marco mau beli aku untuk bekal. Satu aja. Udah, ayo. Saatnya kita bayar ke kasir. How much do you think it will be? 1.500.000. Wow, kemahalan. Gak nyampe 1.500.000. 1 juta. 1 juta, oke kita lihat. Main reading, siapa nama bapaknya? Pak Umar. Wih, hebat Marco, tahu ya.
Ternyata tebakannya Marco betul, pas 1.054.000. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Like, subscribe, menuju 12 juta kita ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.